Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua di sini ya, Rizwan Novianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas kembali ya salah satu cara untuk mendapatkan laptop terbaru ya, ini melalui sebuah giveaway dari sebuah website internasional. Dan kali ini giveaway-nya bakalan berakhir dalam beberapa hari ke depannya. Dan kali ini cara untuk dapetin ataupun cara untuk ikutan giveaway kali ini juga cukup gampang ya, untuk bisa kita ikuti agar bisa terdaftar ya untuk mendapatkan hadiah laptopnya secara gratis. Ini cocok banget ya buat kalian pelajar-pelajar atau pekerja ya yang membutuhkan laptop baru ya. Oke, silakan disimak cara ini tentunya sampai habis. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silakan di subscribe tentunya channel ini ya, biar tentunya channel ini makin berkembang ke depannya ya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share tentunya video ini ke seluruh sosial media kalian, supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka link untuk ikutan eventnya ya. Untuk linknya nanti silahkan kalian cek saja, ada kode saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, di sini nanti bakalan terbuka langsung ya untuk tampilan event ataupun giveaway-nya. Kalau kalian klik ya link yang ada di deskripsi, bawain dia tampilannya. Jadi kali ini ada giveaway laptop gaming ya, ini Dell G15 ya, G15 Ryzen Edition, dan ini langsung dari halaman iDrop News. Jadi buat kalian yang belum tahu ini halaman iDrop News apa, ini adalah salah satu halaman website untuk giveaway ya. Di website ini setiap bulannya itu pasti ada giveaway-giveaway yang sangat bagus ya, termasuk ada iPhone 13 Pro Max ataupun AirPods ya, dan juga iPad. Oke, dan kali ini yang kita buka itu ada giveaway apa ya, laptopnya. Ini dia laptopnya, kalian bisa perhatikan di sini, ini dia ya, laptop Dell ya. Ini bukan laptop kaleng-kaleng ya, buat kalian yang belum tahu. Oke, dan ini jelas ya, kalian bisa perhatikan di sini, ini dia. Oke, giveaway-nya bakalan berakhir ya 16 hari lagi. Jadi kalian nanti langsung saja buruan ikutan ya, agar kita terdaftar ikutan giveaway kali ini. Dan ini adalah salah satu website giveaway terpercaya ya. Kita bisa lihat ke bagian paling bawah sini, di sini ada bukti-bukti pemenang giveaway ya setiap bulannya di halaman website ini. Oke, kita bisa scroll ya, ini dia, kalian bisa perhatikan, ini dia pemenang giveaway di bulan sebelumnya. Di bulan April kemarin ini ada pemenang iPad ya. Oke, ini udah kita bahas kemarin cara ikutannya. Untuk pemenang pada bulan sebelumnya juga ada ya, iPhone 13 Pro Max, ini ada pada bulan Maret ya. Pada bulan Januari juga ada ya, ini Desember, November ya. Pokoknya di sini buat kalian yang belum tahu, ini setiap bulan pasti ada giveaway di halaman website ini. Tinggal kalian klik saja di bagian ini ya, ada titik tiga ini di sudut kiri atas ini ya, terus kalian klik saja di bagian giveaway ini. Nanti bakalan keluar semuanya ya, untuk giveaway-giveaway apa aja yang sedang berlangsung ataupun yang ada di halaman website ini. Oke, kali ini kita bakalan mengikuti untuk giveaway laptopnya ini ya, karena ini eventnya bakalan berakhir ataupun giveaway-nya bakalan berakhir ya. Oke, tinggal kalian klik saja di sini, kalian bisa perhatikan di sini, kalian lihat di sini ya yang bagian ini. Oke, di sini kalian isi saja nama kalian, kemudian kalian isi email kalian ya, kemudian tinggal kalian centang saja seperti ini. Oke, terus kalian klik juga tentunya, ini notifikasinya kalian aktifkan juga ya. Oke, kemudian setelah itu langsung saja kalian klik nanti di sini continue ya. Oke, di sini langsung kita klik continue untuk bisa langsung ikutan eventnya. Oke, bakal keluar nanti untuk tampilannya ya, ini dia. Oke, jadi di sini ada entry kita ya. Di sini entry kita langsung bertambah menjadi satu. Ini yang perlu kita tambah ya, poin kita ini, entry kita, dengan cara membuat semuanya ini centang tentunya ya. Oke, dan cara untuk membuat ini semua centang juga cukup mudah ya.
Oke, seperti apa itu langsung saja kita pelajari satu per satu. Contohnya ini ada refer friends to entry. Jadi di sini kita bisa juga mengundang teman kita agar mereka ikutan event kali ini ya. Oke, di sini langsung saja kalian share nanti link ini, link undangan kalian ini melalui email, WhatsApp di sini ya. Kemudian ada juga Messenger, kemudian melalui pesan juga Facebook ataupun Twitter. Kalian bisa share ini link yang ada di sini. Oke, langsung kalian klik saja tentunya ini WA kalau mau ke WA. Oke, nanti bakalan langsung ter-share ya. Oke, itu dia. Dan tentunya kalau teman kalian bergabung, poin ataupun entry kalian nanti bakalan bertambah. Oke, di sini coba kita klik saja yang ini tadi. Kemudian kita klik di sini contohnya melalui email. Oke, di sini nanti bakalan keluar langsung ke email ya. Oke, di sini bisa langsung kita undang tentunya melalui email. Oke. Langsung saja kalian klik saja email teman kalian ya. Contohnya di sini saya isikan saja emailnya. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Oke. Ini sampai selesai. Oke, di sini langsung keluar ya. Oke. Kemudian kita klik saja kirim di sini. Oke, nanti bakalan keluar nanti untuk enter kita langsung bertambah itu ya. Oke, kemudian di sini ada juga melalui check out ya. Oke, check out The Pocket Report. Oke, di sini coba kita klik di sini check out ini, kemudian kita klik saja klik here. Oke, jadi di sini ini Pocket Report dari halaman websitenya ya, dari halaman website iDrop News Store kayaknya. Oke. Di sini apa yang perlu kita lakukan, kita lihat dulu ya. Oke. Kalau kalian rasa misi di sini agak susah, langsung saja kalian kembalikan ya, karena masih banyak lagi misi yang bisa kita selesaikan tentunya. Oke, kita klik saja continue di sini. Oke, langsung centang ya. Oke, rupanya hanya perlu mengunjungi halaman website yang tadi ya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa melakukan follow di Twitter ya. Kemudian kita balas retweet postingan mereka di Twitter juga tentunya. Kemudian kita kunjungi Instagramnya, ini juga cukup gampang ya. Kita kunjungi Instagramnya, tinggal kita klik seperti ini, terus kita pilih Instagram ya. Oke, ini nanti bakalan keluar ke halaman Instagram mereka, dan wajib kalian follow tentunya ya. Oke, setelah kalian follow langsung saja kita kembalikan. Kemudian di sini bakalan ditanya nanti apakah kita sudah follow. Kita klik saya continue, kalau sudah nanti bakalan jelas langsung centang dia. Kemudian di sini ada juga misi daily log, apa ya, daily entry daily. Jadi kita bisa login setiap harinya, dan tentunya poin kita bakalan bertambah 5 poin ya setiap harinya tentunya. Bisa juga kita kunjungi ini iDrop News Store. Oke, jadi ini bisa juga ya. Kita klik saja seperti ini. Setelah nanti ini full semuanya, langsung kalian scroll-scroll saja seperti ini, terus kalian tutup saja. Ini nanti bakalan keluar langsung seperti ini ya, tinggal kita klik continue dan jelas langsung ya tercentang. Kemudian ini untuk misi-misi kunjungi Facebooknya, kunjungi Twitternya juga bisa kalian lakukan ya. Oke, bisa kalian lakukan juga, dan tentunya sangat mudah ya untuk membuat semuanya ini centang. Langsung saja nanti kalian coba. Setelah itu nanti kalian bakalan terdaftar nanti untuk ikutan giveaway-nya ya, dan poin kalian nanti bakalan jelas bertambah ya. Ini poin saya sudah bertambah menjadi 28 poin. Cukup gampang ya untuk ikutan event kali ini. Nanti langsung saja kalian ikutan giveaway laptop gaming Dell ini ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat tentunya. Nanti langsung saja kalian coba, semoga salah satu dari kita beruntung nanti ya untuk mendapatkan hadiah giveaway laptop kali ini dari iDrop News ini ya.